Sekretaris Kabupaten Kepulauan Seribu, Erik Fahlevi Zakaria Lumbun, memimpin apel pagi pegawai aparatur sipil negara atau ASN di halaman Gedung Mitra Praja, Jakarta, Senin 27 November 2023. Terlihat, apel tersebut diikuti sekitar 70 ASN Kabupaten Kepulauan Seribu yang berkantor di Gedung Mitra Praja. Terima kasih atas kehadiran ASN yang telah ikut apel ini, kata Erik. Erik menambahkan, para ASN Kabupaten Kepulauan Seribu untuk terus mendukung program pemerintah dalam rangka menekan angka stunting. Mari kita bersama-sama untuk terus menekan angka stunting, baik yang ada di kelurahan dan kecamatan. Semua SKPD dan UKPD terlibat aktif agar tidak ada lagi stunting di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu, tambahnya.